الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أعاذنا الله وإياكم من البلاء والوباء معاشر المسلمين حاضرون الكرام بارك الله فيكم جميعا جماعة صلاة المغرب Masjid Al-Muhajirin yang saya cintai dan saya hormati. Pada ijtima' pertemuan kita, perkumpulan kita di rumah, di antara rumah-rumah Allah pada malam hari ini, di malam Jum'ah. Dan alhamdulillah kita berada di bulan Rajab. Bahkan ini sudah masuk nisfu syahr, artinya separuh bulan di bulan Rajab. Dan insyaallah taala tinggal menghitung hari. Semoga Allah tabaraka taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bulan yang disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Dan semoga pula kita dan keluarga kita maka juga diberkahi Allah tabaraka wa taala. Hadirin jamaah yang mulia, insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini. Pembahasan kita Kitabul Jami, Babul Bir Wassillah. Kitabul Jami, bab tentang kumpulan kebaikan-kebaikan dan menyambung persaudaraan. Hadis yang disebutkan dalam kitab Tawdihul Ahkam ada pada nomor hadis 1269. Adapun kalau hadis di dalam kitab Tashilul Ilmam itu pada nomor hadis 1458. Hadis yang berbunyi wa an Anasin Ibnu Malikin radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
dari sahabat Anas ibnu Malik. Sahabat Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik sahabat. Kalau Malik ibnu Anas bukan sahabat, tapi di antara imam-imam mujtahidin. Dan tidak ada hubungan ya antara Anas bin Malik dengan Malik ibnu Anas. Kebetulan saja kalau yang sahabat Anas di awal, adapun Malik itu di akhir. Hanya itu saja. Jadi kalau Anas ibnu Malik adalah sahabat, pelayan yang melayani Rasulullah SAW hampir 9-10 tahun, dan diserahkan ibunya masih posisi masih apa namanya qoblal buluq, belum balik, Anas ibnu Malik khadimun Nabi yang melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridainya ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, maka dari Nabi artinya Anas ibnu Malik menyampaikan khabar berita ilmu tentang hadis Nabi sampai kepada kita, maka diberitakan bahwa itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus meyakini, harus mengimani seluruh khabar berita yang itu datang, yang dibawa oleh Rasulullah sallam, apakah Al-Qur'an ataupun hadis, hadis yang sahih walaupun ternukil dari sahabat. Maka tanpa ragu sahabat ini semuanya jujur. Ya. Dan definisi sahabat saja sudah definisi sangat mulia. Ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadi," kata Rasulullah, "dan demi jiwaku." Jiwaku siapa? Jiwa Muhammad. "Biyadihi," di tangan Allah. Jadi Rasulullah SAW biasa bersumpah. Nanti akan disebutkan kenapa dan apa makna sumpah yang disebutkan Nabi, insyaallah akan dijelaskan. Kita baca dulu matannya. Nabi bersabda apa? "Walladzi nafsi biyadih," dan demi jiwaku Muhammad di tangan Allah. Ya. "La yu'minu 'abdun," Nabi menyatakan apa? Dengan sumpah beliau, tidaklah beriman hamba manusia, berarti seperti kita sahabat dan yang lainnya, ya, tidaklah beriman hamba hatta yuhibba li jarih, sampai hamba tadi kalau ingin dia disebut orang yang beriman, maka dia mencintai li jarihi, kepada siapa? Tetangganya. Sampai dia mencintai tetangganya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai tetangganya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaq alaih, hadis yang disepakati akan kesahihannya, tidak perlu ditanyakan tentang takhrid hadisnya. Kenapa? Biasanya muttafaq alaih diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Hujjah yang paling kuat, yang paling sahih setelah Al-Qur'an, ya sahih Bukhari, kemudian sahih Muslim. Iya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Dengan sumpah beliau, tidaklah beriman seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadisun sahih. Penekanan di sini, al-jaru lahu hakun min jumlatil hukuk al-ashra. Hadis ini menjelaskan apa? Tentang tetangga. Ya, tentang tetangga. Berarti tetangga yang mereka rumahnya berdampingan dengan kita, apakah mungkin di depan kita atau di belakang kita, atau mungkin dia di samping kanan kita atau samping kiri kita, namanya tetangga. Nah, tetangga yang demikian dalam pandangan Islam, dalam pandangan syariat Islam, maka tetangga ini dia memiliki hak
Apa itu hak? Hak itu kedudukannya adalah di atas sunnah biasa, yang artinya sepantasnya tidak boleh ditinggalkan. Itu namanya hak. Sehingga tetangga itu termasuk memiliki hak. Di antara kumpulan hak-hak yang disebutkan Allah, 10 hak yang kita ini punya, hak 10 yang harus kita tunaikan. Allati dzakarahallahu fi qawli, yang dimana Allah telah sebutkan di dalam firman-Nya, seperti dalam surat An-Nisa ayat 36. Itu ada 10 hak yang harus kita tunaikan sebagai seorang muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Itu yang pertama. Wa bil walidaini ihsana. Kedua. Wa bidzil qurba. Ketiga. Wal yatama. Berikutnya. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, tetangga yang masih ada hubungan kerabat. Ya, wal janil junub, tetangga yang jauh, tidak ada hubungan keluarga kerabat. Was sahibi bil jambi, teman-teman, saudara-saudara kita yang memang bukan karib, bukan keluarga dekat, tidak ada hubungan darah, yang jauh. Wa ibnis sabil, termasuk ibnu sabil. Siapa ibnu sabil? Orang yang dia lagi menempuh sebuah perjalanan, safar. Mungkin saja karena menjenguk keluarga, atau mungkin karena pekerjaan, atau yang lainnya, hajat-hajat yang lain. Maka kemudian di tengah jalan kehabisan bekal, namanya ibnu sabil. Ya. Kemudian وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, dan termasuk apa? Budak-budak yang kalian miliki. هَذِي أَشْرَ حُكُوكُنْ مِنَّا حَقُّ الْجَاءُ, maka 10 yang disebutkan ini dalam ayat ini, ada-ada hak-hak diantara disebutkan apa? Haknya tetangga. Jelas ya? وَهُوَ الَّذِي يُجَابِرُكَ فِي السَّكَنِ, yaitu di mana dia itu yang memang tetangga tinggal di samping tempat tinggal kalian, disebut dengan sakan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian disebutkan pula al-haqqul jar ala jarihi kabirun jiddan. Nih, perhatikan. Bahwa hak tetangga atas tetangga yang lainnya ternyata kabirun jiddan, memiliki hak yang sangat besar sekali. Maka tadi disebut dalam ayat tadi, wal jaril junub, bahkan tentang tetangga, bagaimana kedudukan dia tentang tetangga kita ini. Sebagaimana datang dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda tentang tetangga. Nabi mengatakan, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu yusaw sayusawwiruhu. Saya ulangi, sayuwarrithuhu, kalimatnya keliru. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Iya. Kata Rasulullah, senantiasa Jibril memberi wasiat kepadaku. Ingat wasiat lo. Jadi Rasul terus diingatkan sama Jibril terus menerus tentang apa? Wasiat tentang tetangga. Coba bayangkan. Ini hadirin jamaah yang mulia, maka perlu diperhatikan, dan itulah akhlak adab muslim, dan itu buah iman dia. Maka iman yang sahih, akidah yang sahihah, maka berarti dia baik hubungannya dengan tetangganya. Ini enggak bisa dinafikan. Karena posisi tetangga siapapun dia, maka Rasul dinasihati dan terus diwasiat oleh Jibril. Sampai Rasul mengatakan, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh, seakan-akan tetangga itu dia akan menjadi ahli warisku. Bayangkan nantum. Nah, wajah fi Muslim
Dan datang pula dalam riwayat Imam Muslim, hadithun Abi Syirih Al-Khazai. Hadis dari sahabat siapa? Syirih Al-Khazai. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, "falyuhsin ila jarih," hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Jadi, kalau ada orang muslim terlebih mukmin tidak baik sama tetangga, maka keimanannya dipertanyakan oleh Islam, dipertanyakan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian disebutkan, fa in kana musliman, tetangga itu ada tiga model, ini perlu dipahami. Fa in kana musliman kariban, seandainya pertama tetangga itu ternyata dia muslim, satu. Yang kedua apa? Kariban, dia masih ada keluarga kita. Falahu thalathatun hukuk, maka berarti dia punya tiga hak. Yang pertama, hakul jiwar, hak tetangga, satu. Yang kedua apa? Hakul kurabah, hak karena memang hubungan kerabat. Yang ketiga apa? Hakul Islam, hak karena dia seorang muslim. Tiga, ya, muslim, qarib, tetangga, haknya tiga. Wa in kana musliman ghairu qarib falahu haqqan, jika kemudian tetangga itu dia muslim tetapi dia bukan hubungan kerabat dengan kita, enggak ada hubungan kerabat, maka dia punya hak dua. Pertama apa? Haknya dia sebagai tetangga. Hak yang kedua, dia muslim. Nah, tipe yang ketiga, wa in kana kafiran, kalau dia tetangga itu ternyata bukan Islam, kafir dia. Berbeda agama, berbeda keyakinan dengan kita. Apapun. Ya, apapun ya. Pokoknya dia bukan Islam. Kalau dalam Islam itu bukan Islam namanya kafir ya. Nah, mesti enggak perlu baper-baperan. Enggak usah disebut yang lain lah, ada bahasa yang lain. Enggak ada ya, memang begitu. Ya kan? Makanya kalau orang Islam sampai dia melakukan perbuatan yang akan mengantarkan dia terjatuh pada apa? Perbuatan dosa besar yang sampai kemudian konsekuensinya dia apa? Keluar dari Islam, ya kan hukumnya murtad atau kafir. Itu sudah orang Islam yang sudah Islam saja pernah syahadat juga dihubungi seperti itu, lebih-lebih selain muslim. Jadi mestinya begitu, dan itu begitu syariatnya, dan begitu Islam. Enggak usah mintari Allah dan Rasulnya ya. Jadi tidak usah perlu masuk buat ada bahasa yang malih halus lagi ya. Tidak ada memang kafir selain Islam itu. Baik. Nah, jika dia kemudian bukan Islam dia kafir, falau hakun wahid, punya hak satu. Apa itu? Hakul jiwar. Karena dia adalah tetangga, maka kita tunaikan hak dia. Bi'an tuhsina ilaih wala tusi'a ilaih, maka kita harus baik kepada dia dan kita tidak boleh mengganggu dan berbuat buruk kepada dia, jahat kepada dia. Ya, maka inilah apa yang disebutkan Nabi dengan beliau bersumpah apa tadi? Walladhi nafsi biyati. Bahkan Rasul juga menyatakan, faman kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Kalau tadi kalimatnya apa? Fal yuhsin li jari. Nabi mengatakan apa? Fal yuhibb li jari ma yuhibb li nafsi. Dan dia mencintai tetangganya seperti dia mencintai dirinya. Coba bayangkan. Tapi ini kecintaan karena sebagai hak. Bukan kecintaan kalau dia kafir, bukan Islam, bukan bentuk dia adalah wala, bukan loh ya. Bukan bentuk dia loyal. Mengorbankan prinsip, bukan. Hak tetangga yang tidak melanggar syariat. Seandainya itu tetangga, tetangga yang kafir, meninggal bapaknya, meninggal ibunya. Nah ini. Atau dia mungkin ada cara nganten, atau mungkin dia mungkin ajar apa. Gimana ini? Karena itu ada hak, ya antum ingkari yang memang menyelisih syariat.
Ya? Antum bisa saja datang sebelum acara ritual yang memang itu pakem mereka atau sudah. Jangan kemudian kalian menenui hak tetangga, nah ikut-ikut pakai kamben ikutnya, kemudian ikut apa namanya ngaben. Ini jelas mukhalafah li aqidatil Islam. Menyelisih akidah Islam. Jadi bukan berarti kita baik sama tetangga, penuhi hak mereka dengan kita mengorbankan apa? Akidah. Sehingga enggak tahu namanya al-wala wal bara. Ya, ini berbahaya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Naam, tayyib. Kemudian yang disebutkan Nabi mengatakan yuhibbu li jari fakama annaka tuhibbu li nafsik al-khair. Maksud Nabi, cintailah tetanggamu ini seperti sesungguhnya engkau juga cinta apa yang ada pada dirimu tentang kebaikan. Maka hendaklah engkau mencintai pula, maka wajib bagimu pula engkau mencintai, na'am, bahwa tetanggamu pula juga mencintai tentang kebaikan. Sebagaimana tatkala kalian pun membenci sesuatu yang kalian benci untuk dirimu berupa kejahatan, keburukan, gangguan, semestinya pula wajib kalian apa? Juga mencegah dari sesuatu yang tidak disukai dan dibenci oleh tetangga kalian. Fakama annaka la tuhibbu ayyusi'a ilaik jaruka fala tusi'a ilaik. Sebagaimana sesungguhnya engkau tidak suka kalau tetanggamu saja berbuat buruk jahat kepadamu, maka kalian pula jangan jahat dan buruk sama tetanggamu. Sebagaimana kalau engkau cinta tetanggamu berbaik kepada engkau, maka hendaklah engkau pula berbuat baik kepada tetanggamu. Alaika an tuhibba linnas ma tuhibbuhu li nafsik. Maka wajib kalian mencintai manusia termasuk tetangga di dalamnya seperti engkau mencintai diri kalian. Wa ta'ti ilan nas ma tuhibbu ay yu'tiya ilaik. Maka berikanlah dan hadirkan kebaikan-kebaikan kepada manusia sebagaimana engkau mencintai tatkala manusia pun juga senang datang kepadamu, mereka memberikan kebaikan kepadamu. Maka manusia, maka disifati dari dirinya ini, maka haqqul dicari wa annahu haqqun azim. Iya. Kemudian tentang kandungan makna, Nabi sampai mengatakan apa? Walladhi nafsi biyadih. Dan demi jiwaku di tangan Allah. Pada hakikatnya jiwa kita semua dalam genggaman Allah. Semuanya, semua manusia, bahkan seluruh hewan yang memang di situ ada jiwa, maka itu semua dalam genggaman Allah. Maka mestinya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut kepada selain Allah. Kalau kalian di atas kebenaran dan kalian itu memang betul-betul apa? Nah, barakallahu fikum, kalian di atas kebaikan. Dan Nabi bersumpah hadza halaf. Ini adalah sumpah. Dan Rasulullah SAW bersumpah, beliau jujur dan dibenarkan. Untuk apa beliau bersumpah? Walladhi nafsi biyadi at-ta'kid wal ihtimam. Bentuk Rasul menegaskan, penegasan dari Rasul menguatkan Rasulullah kepada kita, kepada umatnya, wal ihtimam, dan bentuk bahwa itu sesuatu yang diperhatikan oleh Rasul dan itu perkara yang sangat penting. Makna Rasul bersumpah apa tadi? Walladhi nafsi biyadih. Kemudian Nabi melanjutkan, la yu'minu abdun hatta yuhibba li jari ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman hamba, maka kita abdullah, ya, kita adalah hamba-hamba Allah, ya. Maka tidaklah hamba itu beriman sampai dia mencintai tetangganya seperti dia mencintai dirinya. Ini maksudnya apa? Nabi mengatakan tidaklah beriman hamba. Ya. Ini maknanya hadza nafsun lil iman. Ini maksudnya meniadakan untuk iman. Ya. Walaysa ma'nahu nafyun kullil iman bi makna annahu yakunu kafir. Makanya memahami hadis hati-hati.
jangan diitlakkan. Harus dipahami bagaimana para ulama hadis menjelaskan tentang apa maksud hadis itu. Jadi di sini meniadakan iman maksudnya apa? Hadirin jamaah yang mulia, adalah bi annal murad bihi nafyu kamalihil wajib. Meniadakan kesempurnaan iman yang wajib. Ya, jadi itu maksudnya. Ini yang dimaksudkan oleh penjelasan para ulama. Dan sebagaimana akidah syariat seperti itu. Annama lam yattasif bidzalik la yakhruju minal iman. Sesungguhnya siapa yang disifati dengan itu maka tidak dikeluarkan dari iman. Artinya bukan hukumnya kafir, ingat. La yu'minu abdun bukan maknanya dihukumi kafir. Tetapi apa? Kesempurnaan iman yang wajib. Jadi maknanya kalau terjemahannya gimana? Tidaklah sempurna iman hamba. Jadi begitu. Berarti kalau dia tidak tunaikan hak itu, berarti imannya tidak sempurna. Berarti kurang atau lemah. Dipahami ya? Nah, taib, itu yang dimaksudkan. Sehingga kalimat tadi, hadza ma'na nafyu kamalil iman la yu'minu la yakmul imanahu, tidak sempurna imannya dengan kaidah syariat. Bagaimana akidahnya? Sesungguhnya siapa saja yang melakukan dosa besar maka tidak dikafirkan secara itlak atau dihukumi kafir murtad, hanya saja keluar apa namanya berkurang imannya. Fa hadza min al ahadits allati fiha nuqsanul iman, itu makna hadis ini. Jadi orang yang jahat sama tetangga itu termasuk dosa besar. Ya? Nah. Jadi itu perlu dipahami. Maka Rasulullah SAW, kadang-kadang kita punya tetangga itu ada yang enggak baik sama kita. Ya enggak? Ada saja macamnya. Nabi juga pernah berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min jari su'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Itu Rasulullah SAW. Maka kalau tetangga yang buruk, yang jelek jangan dibalasi dengan jelek, jangan dibalasi dengan jahat. Tidak begitu sifat seorang mukmin. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Kurang apa Rasulullah jahati? Ya, itu tetangga loh. Tidak bisa kita katakan dasar koper nih. Enggak bisa begitu. Tak ganyang lo, nah, tak bisa begitu. Baik, bukan begitu. Ingat, ini adalah perlu difahami, ya. Dan masya Allah memang berat, yakin. Lebih-lebih kalau kita ini punya apa? Punya sifat tabiatan, walah repot ini urusannya. Belum suka apa? Sudah komentar aja. Nah, ini repot biasanya. Tapi terus bisa banyak istighfar, banyak baca salawat Ibrahimiyah. Jadi penting ya. Nah, ini penting sekali. Taib, jadi bukan itu solusinya. Ya, tetangga justru insyaallah taala tat kita baik walaupun dia jahat sama kita, insyaallah akan berbuah yang terbaik. Dan itu saya pribadi alhamdulillah sudah sering praktek insyaallah. Berusaha praktek. Gitu ya, berusaha praktek kan namanya berusaha. Enggak sempurna. Ya, jadi ingin bagaimana mengamalkan itu, masya Allah berat, betul berat. Taib. Makanya mengatakan apa? Hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai tetangganya seperti dia mencintai dirinya. Ini hak tetangga. Sehingga wa annaka tusawiyahu bi nafsik, sesungguhnya engkau harus menyamakan seperti dirimu dengan apa? Tetangga. Jadi seperti tadi, kalau kalian tidak suka sesuatu yang jelek, ya jangan kalian jelek sama tetangga. Kalau kalian suka kebaikan, berarti kalian beri kebaikan sama tetangga, seperti itu. Iya. Yajibu alla yasdira minka fi haqqi ay adha, maka wajib tidak boleh muncul dari kalian hak tadi dengan mengganggu. Ya, jadi seperti itu. Sebagaimana kalian cinta untuk dirimu, kalau kalian ingin masuk surga, kebaikan,
ya, maka mesti kalian juga ingin supaya tertanggung juga demikian. Maka faida ra'aita minhu taqsiran fi ta'atillah, kalau itu misalkan tetangga muslim, keluarga, kalian lihat dia ternyata apa? Meremehkan ketaatan kepada Allah. Mestinya apa cara kita? Ya kita berusaha untuk masuk memberikan nasihat, tapi dengan arifku walin, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, bukan mengardik, bukan jelek-jelekin, bukan ngata-ngatain. Bukan itu namanya nasihat. Kalau misalkan kita mau nasihati langsung di depan orang banyak, malu dia. Ya sudah, nanti kita undang beliin bakso, kita undang beliin mungkin kahwa apa, diajak ngopi bareng, diajak bicara. Begitu, itu diantara salah satu metode cara bagaimana memberi nasihat. Makanya Rasul mengatakan apa? Khadibun nas bikutri ukulihim. Artinya apa? Tempatkan manusia, bicara manusia, ajak dia bicara sesuai dengan apa? Kadar kemampuan akal dia nerima. Bagaimana agar kebenaran nasihat yang kau tidak sampaikan, dia bisa menerima. Nah ini penting caranya. Li'annaka tuhibbu li nafsika at-ta'a wal khair wal iman wa tadkhulul jannah. Kenapa? Kalian suka untuk dirimu ketaatan, kebaikan, masuk surga. Fala tarajaraka ala ma'siyah wala mukhalafah wala ithm wa taskut an dhalik. Tapi kalian melihat tetanggamu ternyata dia melakukan banyak kemaksiatan, menyelisihi syariat Allah, melakukan perbuatan dosa, kalian diam dari itu. Li'anna hadha minal ghash, bahkan ini namanya kita khianat sama tetangga. Beda lagi ya, kalau kita tugasnya sudah kita ingatkan, tapi tetap kemudian dia apa namanya? Terus ya. Bahasanya apa ya? Kalau Jawa itu bandel, ngeyel, ya ben bengkong mungkin begitu. Ala kulli hal, ya. Maka bagaimana kalau seperti itu? Ya, namanya kita sudah bara'atu dhimmah. Bara'atu dhimmah. Kita sudah berlepas dari tanggung jawab kewajiban kita. Ya, tapi kita enggak boleh menyerah lebih dulu. Maka bentuk di antara kecintaan kita kebaikan kepada tetangga, memberikan nasihat dengan yang terbaik. Itu di antaranya. Nah. Maka oleh sebab itu ini perlu diamalkan, diperhatikan, sehingga tetangga bisa kita ketahui tadi sebagaimana apa yang ada. Maka barakallahu fikum, maka hendaklah dia ditunaikan. Al-Imam At-Tabrani dari hadis Jabir, al-jarul kafir lahu haqqul jiwar. Jadi tadi ungkapan ulama ternyata berdasarkan hadis dulu ya, bahwa tetangga yang kafir baginya adalah hak tetangga. Wa jarul muslim lahu ma'al jiwar haqqul Islam. Maka tetangga muslim bagi dia, maka memiliki tetangga dan hak Islam. Wal jarul muslim al qaribun lahu salasatun hukuk. Sebagaimana kalau tetangga yang muslim, dia saudara dekat kerabat, maka punya 3 hak. Ya, ini semua perlu ditunaikan dan ditempatkan pada masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam.